tergantung terkait dengan kegiatan PPKM darurat, di mana saat ini kita berada di satu titik penyekatan. Titik penyekatan ini melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang akan melintas masuk ke wilayah Kota Solo. Tentunya pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa yang boleh masuk kerja adalah yang masuk dalam kelompok critical dan essential. Yang essential itu juga diatur bahwa boleh masuk tapi dibatasi. Oleh karena itu tentunya menjadi penting untuk memiliki sistem terkait dengan pemeriksaan sehingga tidak terjadi kerumunan yang panjang di jalan. Oleh karena itu tadi kita berikan beberapa evaluasi sehingga masyarakat yang kita khususnya yang memang harian bekerja di wilayah Solo itu ada tanda khusus setelah ada pemeriksaan awal kemudian ada tanda khusus sehingga kemudian pemeriksaan di jalan akan jauh lebih lancar. Kemudian juga orang untuk dicek betul sehingga mereka yang melintas dan masuk kerja adalah betul-betul yang berada di kelompok kritikal dan esensial. Karena itu saya minta untuk Pak Polres dibantu dengan Pak Kadin dan rekan-rekan dari Kapol untuk kemudian melaksanakan patroli, pengecekan langsung dan melakukan penegakan aturan operasi justisi sehingga terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terkait dengan dua hal tersebut, terkait dengan ketentuan yang ada, baik berhubung bisa dibuka. Sekali lagi, ini semua kita lakukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!